Jadi tadi itu lagi nulis skrip dan tiba-tiba ada kabar mengenai adaptasi anime untuk Nagatoro-san season kedua. Dan ya, kabar ini tuh mulai mencuat di beberapa waktu yang lalu ya, antara sejam atau dua jam yang lalu terus beritanya ini muncul. Dan ya, kalian bisa lihat sendiri bahwa ini aku nemu ini adalah poster atau key visual untuk adaptasi dari animenya Nagatoro-san untuk season keduanya. Dan ya, ini cukup apa ya, kabar yang cukup mengembirakan, karena yang ku tahu penjualan untuk Blu-ray-nya di season pertamanya itu buruk banget, itu sama buruknya dengan penjualan Blu-ray untuk animenya dari Yakusoku no Neverland kemarin. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa season keduanya kali ini itu diadaptasikan, dan benar saja season keduanya itu dilanjutin. Oh bukan, season satunya itu dilanjutin ke season 2-nya. Dan ya, berita ini tuh cukup menghebohkan ya. Tadi aku buka Twitter dan nemu artikel ini atau postingan ini mengenai adaptasi untuk season kedua dari animenya Nagatoro-san. Dan untuk tanggal rilisnya atau tahun rilisnya sendiri itu juga masih belum diketahui kapan bakalan dipublish. Apakah di tahun 2022 atau lebih lama lagi, aku juga belum tahu. Tapi biasanya itu di tanggal 29 itu bakalan ada tempat khusus untuk pemberitaan-pemberitaan anime. Semoga saja lah dekat-dekat atau melalui event yang ada di tanggal 29 besok di majalah Weekly Shonen itu bisa memberikan informasi lebih lanjut mengenai season kedua dari animenya Nagatoro-san. Jadi ya, di Instagram juga, di akunnya update anime itu juga memposting mengenai adaptasi untuk season keduanya dari Nagatoro-san. Dan ya, mungkin itu sajalah dulu untuk video kali ini itu. Dan aku cuma mau ngasih tahu kalau anime dari Nagatoro-san season kedua ini bakalan dilanjutin. Dan sekali lagi, tanggal dan tahunnya juga masih belum diketahui ya. Jadi jangan tanya di kolom komentar. Nanti kalau ada juga informasi lebih lanjut mengenai tanggal rilisnya, aku bakalan kasih tahu kok update-nya. Jadi si Nagatoro dan si senpai-nya ini bakalan bertemu lagi. Mantap.